Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan algoritma merge sort. Di sini kita sudah bisa lihat ada compare, parallel merge, get data, dan validate. Ya. Lalu kita ke bawah dulu. Nah, di sini ada shuffle array. Shuffle array ini berfungsi untuk men-shuffle data sesuai dengan inputan yang dipanggil pada get data. Nah, pada get data ini diminta untuk memasukkan seberapa banyak data yang ingin di-shuffle yang nantinya akan diurutkan pada parallel merge. Di sini akan dimasukkan ke size, ya, itu akan dimasukkan ke size yang kemudian dilakukan perulangan, dimasukkan ke array data, lalu disuffle. Shuffle setelah dimasukkan ke array data. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada validasi. Bisa kita lihat. Lalu di sini ada compare untuk membandingkannya. Kemudian terdapat fungsi parallel merge. Pertama-tama, kita memasukkan nilai variabel parent dan nxt. Jika nilai variabel nxt lebih dari sama dengan 0, maka nilai variabel rtchild sama dengan myRank. Lalu ada debug dan akan menjalankan kode berikut. Jika computed parent berbeda dengan myRank, maka harus mengirim pesan kembali kepada parent dengan code berikut. Selanjutnya akan di-run untuk algoritma ini. Masuk ke dalam folder. Lalu ke debug, buka siap cmd mpi exec min n 4, lalu mpi underscore v underscore merge. Jadi kesalahan dalam memasukkan nama file, yang benar adalah merge sort. Merge sort, lalu memasukkan input ingin sebesar apa, misal array-nya saya ingin 6, lalu ini ada keluar dan langsung ke sort. Kita coba lagi. Misal data yang ingin di sort adalah 9,
Ini seperti yang terlihat, ini sebelum sorting itu teracak, lalu dilakukan sorting dan menjadi terurut 1 sampai 9. Sekian dari penjelasan merge sort. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.